Rabbi ufirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku. Ampuni aku, ya Rabbi, berikan kekuatan untuk aku meneruskan mencari jalan senang harapan. Padamu Allah tempatku menyerah, hanya padamu Allah tempatku bersujud, hanya padamu. Taklah, nanti sekarang kalau saya telefonkan dia tak balik pula. Lah, tapi sekarang ni dah pukul berapa? Yelah, saya tahu. Tapi awak boleh tak sabar sekejap? Ada benda yang abang boleh sabar, Ida. Ada benda yang abang tak boleh sabar. Ini maruah keluarga. Jadi awak nak salahkan Ida lah ni? Abang bukannya nak salahkan Ida. Tapi kita... Sebenarnya saya datang ni nak jumpa dengan Ika. Ada perkara yang perlu diselesaikan kerana salah faham. Ika tak ada. Ke mana nanti? Dia... Itulah, Pa. Masa Inas cakap Kak Ika ada teman lelaki, Papa tak nak percaya. Hadi tu teman lelaki dia lah. Takkan awak tak kenal. Hadi tu kan satu tempat kerja dengan awak. Burukkan Kak Ika, tapi Inas rasa Inas kena bagi tahu juga. Yelah. Selama ni Inas cakap Kak Ika tu munafik. Mami tak percaya. Mami tahu tak? Selama ni setiap malam Kak Ika asyik bergayut je dengan si Hadi tu. Setiap malam? Taklah Inas. Inas tak nak lah kalau Inas tak bagi tahu Mami, Inas tak bagi tahu Papa, lantah dia lari dengan Hadi ke? Mana kita tahu kan? Mami, Kak Ika siap janji dengan Hadi nak putuskan tunang dengan Daniel.
sanggup tau nak malukan mami dengan papa. Kenapa sekarang baru nak beritahu? Kenapa tak beritahu dengan papa dengan mami awal-awal lagi? Sebab inilah Inas tak beritahu. Inas jujur pun kena marah. Lagipun, semua orang percaya ke dengan Inas? Yelah, Kak Ika tu kan lembut. Hormat orang tua. Tengah cakap orang tua. Kan? Awak percaya ke saya? Uncle, nanti saya bangsa dulu lah. Yalah. Kerana tak perlu risau pasal Ika. Nanti uncle dengan auntie akan bincangkan dengan dia. Nas, saya minta maaf atas apa yang berlaku kat atas awak. Tak apa, saya dah biasa kena fitnah. Baik dulu, eh? Ya, Nas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sampai? Baru tu. Abah tak dengar bunyi kereta pun. Kereta adik kena tarik, Abah. Nah, kenapa tak beritahu Abah? Abah boleh tolong bayarkan. Tak apa, Abah. Dah banyak dah. Abah susah untuk Adi. Abah Adi ada boleh cakap pun. Apa dia? Adi kena... Adi kena buang Datuk Mus. Kena buang? Kenapa? Nah, Abang, mana nasib Adi macam mana tu? Abang, Adi... Seorang ke? Kenapa Inas baru sekarang nak beritahu papa dengan mami hal ni? Ha? Tengok apa dah jadi sekarang. Dana dah tahu aib keluarga kita. Tak malu ke? Saya tengah fikir pasal Ika ni. Mana dia tak balik-balik lagi ni? Ika ada je ni. Yang merah teruk sangat ni pipi Inas. Kat tempat sikit je tadi kan. Eh. Orang kalau dah marah, dia takkan ingat apa yang dia buat, apa yang dia cakap. Esok papa nak Ika pergi jumpa dengan Kemus, minta maafkan dia sebab Ika dah putuskan tunang dengan Daniel. Kenapa pula Ika nak minta maaf, Pa? Ika tak ada buat salah apa pun. Astagfirullahalazim. Eh, awak uruskan anak awak ni sebelum saya izin Sabah.
apa Mami yang sebenarnya yang nak dekat dunia tu sebenarnya? Penikah. Tapi ni hang budak ni. Jadi sebab itulah Ika buat perangai eh? Mi! Mami? Ya, Mami kat bawah ni. Mi! Ha. Kakak Mi! Kenapa pula dengan kakak? Kakak dah lari? Ha? Inas! Kakak pergi mana, Inas? Ha? Kakak lari pergi mana? Siapa je kawan-kawan dia dekat sini? Tak tahu. Ni, siapa nama budak lelaki yang dia suka tu? Siapa nama dia? Mami tanya siapa nama dia, cakaplah. Hadi. Ha. Ni, mana nombor telefon Hadi tu? Hadi tu tinggal dekat mana? Bagi tahu dekat Mami. Mi, tu bukan kawan Inas, tu kawan kat Ika. Mana Inas tahu? Ni tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Ya Allah, abang. Abang, kita nak buat macam mana ni sekarang ni? Kita nak telefon siapa? Kita nak cari dia kat mana? Ya, sabar, sabar. Nanti abang hantar mesej dekat dia. Abang akan tunggu dia dekat pejabat. Buat masa sekarang ni, biarkan dia tenangkan diri dulu. Mana boleh macam tu? Kita kena buat sesuatu lah. Takkan kita nak biar kalau anak kita hilang macam mana? Ha? Ya, sabarlah. Inas, buat telefon tu sini. Buat sini. Daniel, sini sekejap. Mama nak cakap. Duduk sekejap. Ini Mama. Daniel ada jumpa dengan Ika tak? Tak. Dia boleh lambat semalam. Ini yang Mama risau. Daniel pesan Mama. Dia ni risau kalau apa yang Inas cakap tu betul, Ma. Apa yang Inas beritahu? Tak ada apa, Ma. Daniel? Daniel tahu tak? Ini maruah Daniel tahu. Ika maruah curang, keluarga Ma, kita. Ika curang. Ika? Daniel tak tahu sama ada apa yang Inas cakap tu betul atau tidak, Ma. Dia cakap depan aunty dengan uncle. Takkan dia bohong, Ma? Mama ni lagi risau tahu, Daniel. Kad jemputan Mama dah hantar dah. Semua orang dah tahu yang Ika tu akan berkahwin dengan Daniel. Apa nak cakap sekarang ni? Ya, Ma. Daniel tahu, Ma. Cuma bagi peluang pada Daniel untuk cakap dengan Ika. Nak tahu apa yang Daniel rasa ni sama ada salah faham ke ataupun Inas berbohong. Bolehkah, Ma? Daniel ada hubungi Ika tak? Pagi ni? Daniel, cubalah hubungi dia. Mana tahu kuat hati dia dah sejuk sekarang. Hah? Kalau boleh bincang elok-elok. Mama rasa semua ni salah faham aja. Hmm?
Dan Mama, insyaAllah. Nenek pun harap begitu juga. Ya. Terima kasih, Mama. Okey. The number you have dialed is not in service. Tengah fikir ni apa yang kakak cakap dekat mami. Mami? Mami tak payah fikir pun. Takkan Inas nak tipu mami. Inas, mami kenal lah anak-anak mami ni. Mami tahu Inas suka dekat Daniel tu kan? Mami, memang Inas. Okey, Inas mengaku memang betul Inas pernah suka dekat Daniel. Tapi sekarang Inas dah berterima dah Daniel jadi abang ipar Inas. Lagi satu. Kalau betul lah Inas yang tak suka, Inas yang lempar kakak tau. Mami tahu, mami tahu sekarang. Tadi bila? Tak tahu sama dia hilang semalam ataupun pagi tadi. Tadi Mak telefon. Dia ikut Hadi kot. Mungkin. Semuanya mungkin. Saya bantu, Cik. Saya nak tahu berapa harga tiket sehala ke Doha? Sehala ke Doha? Bila Encik nak pergi? Secepat mungkin. Secepat mungkin. Okey, sebentar ya. Dalam 4,200, Encik. 4,200? Mahalnya dah macam harga pergi balik je. Sebab Encik nak pergi awal, pergi Doha. So harga tu memang paling murah lah. Okey. Okey. Sebentar. Maaf, Cik. Kadnya kelebihan.
Minggu depan. Dalam 1,400. 1,400 saya? 1,400. Okey, cuba lagi sekali. Okey, sebentar saja. Okey. Cik, kad ini berjaya dan sebentar saya buatkan tiket. Ika? 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 Tunggu sekejap, Ika. Ika? Awak nak apa? Saya ada perkara nak bincang awak. Kejap je. Nak bincang apa lagi lah? Ika, tolong Ika. Ika? 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 Saya tak tahu apa yang dah rasuk dalam badan saya, Ika. Ini bukan Daniel yang awak kenal selama ni. Terima je lah yang kita ingat tak ada jodoh. Bukan itu yang saya nak dengar. Awak nak dengar apa? Pasal awak dengan Hadi. Saya tak ada apa-apa dengan Hadi. Tapi saya nampak awak rapat dengan dia. Saya rapat dengan dia sebab ayah dia. Tu je. Okey. Saya tahu awak masih marahkan saya. Tapi tolonglah Ika. Tolong maafkan saya. Jumpakan saya, Daniel. Kita kan nak kahwin. Saya tak nak kahwin dengan awak. Ada saya suka kat awak. Kan awak kahwin je lah dengan dia. Saya tak nak dengan dia. Bagi dia peluang. Mana tahu tu lebih baik. Awak pergi mana yang baik tu? Sebab itu sayalah nak pergi mana pun. Jangan kacau saya. Ika. Jangan ganggu saya lagi, boleh tak? Assalamualaikum, Didi. Salam. Macam mana? Dah selesai? Daniel dah jumpa dengan Ika. Apa dia kata? Ika... Ika tak nak kahwin dengan Daniel. Itu maknanya dia memang buat salah. Dah. Tak payah nak hubungi dia. Tapi semalam Daniel cakap... Itu semalam. Hari ini lain. Daddy, tolonglah bagi peluang sekali lagi untuk Ika, Daddy. Nak bagi peluang apa lagi? Nak tunjukkan kelemahan anak Daddy? Daddy... Daniel masih waras lagi, Didi. Cuma... Cuma apa? Cuma Daniel masih cintakan... Ika. Daniel? Daniel dengar sini baik-baik. Dulu memang... Daddy suka pada Ika. Daddy memang nak dia disatukan dengan Daniel. Tapi dengan apa yang dia buat... Daddy benci pada dia. Daddy? Daniel. Kalau dia dah putuskan... Dan Daniel cuba nak baik semula... Dia tak nak juga. Lupakan dia. Ramai lagi perempuan lain kat luar tu. Tapi Ika cuma satu je, Daddy. Dah. Jangan sebut nama dia. Daddy benci dia. Macam mana dengan majlis kami? Kita rugi duit sikit je.
nak jumpa saya. Baiklah. Jumpa dekat mana? Dekat... Ika macam mana, Daniel? Dia selamat ke? Saya rasa lebih baik kalau kita pergi ruang pada dia untuk dia berfikir. Betul tu, Ma. Yang penting Kak Ika selamat, kan? Cuma dia betul-betul nekat. Dia tak nak kahwin dengan saya. Daniel, boleh tak kita bincang hari lain hari? Sekarang ni Aunty cuma nak tahu dia dekat mana je. Tolonglah bagi tahu Aunty. Daniel? Saya tahu mana dia pergi. Cuma kita perlu jumpa seseorang. Mungkin dia tahu. Siapa orang tu? Bagi tahu dekat Aunty, biar Aunty telefon orang tu. Biar saya tanya dia dulu boleh? Sakit, Mami. Jadi betul lah Ika dah lari? Ya. Daniel pun dah cuba cakap dengan dia tapi dia tak dengar. Buat macam mana? Tak apalah. Kalau macam tu saya akan batalkan semua kredit dia. Abang, janganlah macam tu. Saya nak dia tahu, Ida. Kemewahan yang dia terima sekarang ni semua datang daripada kita. Yelah, tapi itu bukan cara kita didik anak-anak macam tu. Bukan cara awak. Tapi saya ni papa dia. Saya boleh gunakan apa saja cara untuk mendidik anak saya tu. Ali, nak ke mana tu? Keluar je, Pak. Jangan lama sangat. Kejap lagi Pak Long dan Mak Long nak datang. Yalah, ni bah, minyak kereta, bah. Tu lah. Kunci dekat meja. Ya. Kalau awak sukakan saya, awak terus terang je. Apa yang susah sangat? Memang taklah. Besar ni tak ada? Sikit pun taklah. Awak tahu kenapa? Kenapa? Sebab awak tu belajar je tinggi, tak boleh bercakap. Macam tak ada adab. Lepas tu awak ni dah lah tak solat. Saya memang tak suka kalau orang tak solat ni. Kalau dia boleh ingkar dengan perintah Tuhan ni, kan pula manusia macam saya ni kan? Berat sangat bagi awak ni. Mari sini saya pegang. Amba, salam macam tu sekali awak fikir pasal saya. Dah awak tanya, saya jawab je lah. Sekarang ni kita dua dah kena buat kerja kan? Tak. Pembetulan ni, saya berhenti kerja. Awak kena buat kerja. Samalah tu. Tapi saya nak sama belajar. Nak sama belajar, baik besar ni. Satu je yang saya ada. Awak tidur mana malam ni? Mana awak hantar saya, saya ikut je lah. Kau pandailah saya nanti. Awak.
kasih. Okey. Saya letak beg awak kat sini. Saya balik dulu, okey? Kau ni, daripada awal aku kenal sampai sekarang, tak payah menyusahkan aku, kan? Eh, awak ni kenapa marah-marah ni? Eh, kau jangan buat muka bodoh kau dengan akulah. Eh, kalau kau tak suka aku tak adab tau. Jangan sampai kau campak pasir dalam piruk nasi aku. Awak dengar ni semua daripada Inas, kan? Cukup sekadar apa yang saya nampak. Awak memang dah lain, kan, sekarang ni? Saya jadi macam ni sebab kau menawak, kan? Jangan harap saya akan kahwin dengan awak. Jadi betul lah orang cakap Ika ni depan lain, belakang cakap lain. Macam tu ke pandangan Ika? Apa yang lainnya, Mami? Ika sama je. Cuma Ika memang pantang lah kalau orang fitnah Ika macam ni. Awak masih dengan saya? Kenapa? Yalah, sebab saya kan bukan macam Sezi yang dulu. Siapa yang cakap? Dengan keadaan saya sekarang. Sezi, saya sayangkan awak bukan sebab kecantikan semata-mata. Saya sayangkan awak sebab awak yang menyempurnakan hidup saya. Sedih tak? Kalau macam ni, awak kena jumpa mak ayah saya dulu. Saya yang lama awak dulu, awaklah kena jumpa mama ayah saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Adik kat mana ni? Kat luar, Pak. Adik? Adik balik sekarang, Adik? Ada hal penting. Ada apa dia, Pak? Hadi balik je. Okey, Pak. Jadi maknanya syarikat arwah isteri saya ni, ya, syarikat ni sekarang menjadi hak milik kepada anak guam saya iaitu Puan Nolia Abu. Sebab semasa Puan Salmah sakit, Puan Nolia telah menyumbangkan dana, iaitu dana modal, modal kerja dan juga modal pusingan. Jadi perjanjian antara mereka berdua telah pun termenterai. Ini saya ada dokumen-dokumen yang saya sediakan untuk Cik Azri kena teliti dan juga tanda tangan. Saya ingatkan dia akan serahkan syarikat itu pada Hadi. Encik Hadi boleh bekerja lagi dengan syarikat ini, tak ada masalah. Sebab asalnya pun memang syarikat ini dibangunkan oleh Puan Salma. Jadi saya minta maaflah sebab lewat-lewat malam macam ini saya datang rumah Cik Azri. Tak bila saya dengar yang arwah Puan Salma telah kembali ke rahmatullah, saya pun bergegas daripada Kedah kemari nak selesaikanlah perkara ini. Jadi kalau diikutkan,
Ya, kalau diikutkan memang syarikat ni bukan lagi hak Puan Salma berkuat kuasa sekarang. Okey, baiklah. Baiklah, Cik Azri. Saya rasa saya minta diri dulu. Yalah. Terima kasih, Cik Azri. Ya. Adi? Ini dah sampai? Baru, Pak. Cik Adi, nanti datanglah ke pejabat saya. Ada banyak perkara yang saya nak bincangkan Cik Adi. Cik Adi, Cik Hazri, saya minta diri dulu lah, ya. Cik Hazri, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi dah dengar semuanya, Pak. Tapi Hadi masih boleh pergi ke sana. Tak ada masalah. Hadi tak nak, Pak. Sudah. Abah faham. Abah tak paksa. Abah, bagi Hadi sikit tu masa Hadi cek kerja, Pak. Ya, Pak. Hadi tak risau. Hmm? Eh, kita bincangkan dulu. Duit yang Adi pinjam kat Abah pun Adi tak pulangkan lagi, Abah. Kalau Abah dah cakap tak payah bayar, tak payahlah Adi nak fikirkan lagi. Terima kasih, Abah. Cuma, yalah, sekarang ni kita taklah semewah dulu. Abah ingat mungkin Adi patut cari kerja kat tempat lain. Adi ingat Adi nak beli bukti, Abah. Hmm. Ataupun pergi Doha. Buat apa, Pak? Nak mengadap orang tua tak punya tu lagi. Hadi, orang tua-tua adalah bapa kandung Hadi. Lupakanlah marah Hadi pada dia. Lagipun papa Hadi tu baik orangnya. Lah, kalau Abah nak suruh Hadi buat apa, Hadi buat, Pak. Tapi kalau Abah nak suruh Hadi menghadap orang tu tak guna tu, Abah, dia harap, Abah. Masya Allah. Dia papa Hadi. Kalau tak ada dia, tak ada Hadi. Kalau tak ada dia, Abah, mungkin Hadi boleh dapat ayah lagi baiklah, Abah. Hadi, Mama dengan Abah tak pernah ajar Hadi jadi biadab. Apa yang Hadi marah sekarang dengan papa Hadi tu? Hadi tak marah dia, Abah. Hadi cuma benci dia. Papa Hadi dah minta maaf dengan Mama, dengan Hadi. Apa lagi yang Hadi tak faham hati? Habis tu perempuan tu? Isi dia. Bah, sebab perempuan itulah papa tinggal itu orang, Abah. Astagfirullahaladzim. Macam tu ke ceritanya? Pa, memang sebab perempuan itu pun, Pa. Papa tinggalkan kita orang yang biarkan kita orang jadi macam ini. Hadi pasti cerita itu semua betul. Masuk, Pa.